Bacuk. Mana sana tu? Bacuk ya. Terima kasih Datuk Seri Dr. Pengerusi. Saya terus untuk menyebut tentang butiran 02000 02000100 Belia dan Sukan, Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh mengenai isu etika pemakaian atlet yang mematuhi syariah. Jawapan yang dikemukakan Menteri dalam sesi penggolongan KBS minggu lalu menunjukkan tiada keseriusan daripada pihak kementerian dalam memastikan etika pemakaian atlet sukan negara mematuhi kehendak syariah. Ia bukan isu kecil untuk disebutkan di sini kerana implikasinya begitu besar kepada masyarakat. Sudah menjadi kewajiban pihak kerajaan untuk menyediakan satu bentuk polisi yang mengenakan garis panduan dalam etika pemakaian, terutamanya bagi atlet wanita negara yang beragama Islam, sesuai dengan kewajiban amar makruf dan nahi mungkar yang dipikul oleh pihak kerajaan. Kerajaan Negeri Kelantan pernah menganjurkan sukan wanita Malaysia Nisak Game pada tahun 2013 yang mengenakan etika pemakaian yang menutup aurat serta hanya membenarkan kumpulan wanita sahaja sebagai penonton. Acara tersebut jelas menerima sambutan yang baik di samping ia tidak menjejaskan kualiti sukan tersebut. Kita juga melihat bagaimana pasukan futsal wanita Iran yang menjuari kejohanan futsal wanita AFC 2015 dinilai pada September yang lalu. Ia adalah satu bukti bahawa isu pemakaian tidak akan sekali menjejaskan kualiti sukan yang disertai oleh atlet sebuah negara. Justru saya mencadangkan agar suatu polisi dan dasar pemakaian yang mematuhi syariah diperkenalkan kepada semua atlet beragama Islam yang menyertai kejohanan dalam negara kita. Yang kedua, Tuan Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 02000 pembangunan sukan. Tuan Pengerusi, berikutan kemeruduman sukan bola sepak negara, sejak sekian lama, di samping program pembangunan bola sepak negara yang mensasarkan pembangunan bola sepak secara akar umbi di negara kita, saya ingin mencadangkan agar sebuah institut sains sukan dan akademi penyelidikan bola sepak negara ditubuhkan. Ini merupakan suatu langkah bagi memastikan pengurusan, technical coaching, skema latihan dan juga peningkatan kemahiran terhadap sukan bola sepak negara dapat diselaraskan dan diperkembangkan secara terancang dan sistematik serta mematuhi standard antarabangsa. Kemudian butiran 03000 pembangunan sumber manusia. Saya ingin menyentuh dua perkara dalam butiran ini. Pertama, mengenai indeks belia Malaysia 2015. Apakah bentuk penambahbaikan yang diperlukan pihak kerajaan hasil dari dapatan indeks belia tahun ini? Ini kerana hasil dapatan menunjukkan tahap kesejahteraan belia ketika ini adalah 70.22, iaitu paras yang sederhana. Seterusnya, adakah indeks ini dirangka merangkumi aspek spiritual termasuk juga kepahaman agama dan nilai-nilai akhlak yang sepatutnya ada pada golongan anak-anak muda? Yang kedua, mengenai pendidikan politik kalangan anak muda. Saya mengucapkan tahniah kepada pihak Parlimen Belia negara kita dalam usaha membentuk pendidikan politik berdasarkan hujah dan kepahaman di negara kita. Pelaksanaan Parlimen Belia di negara-negara maju seperti UK dan sebagainya berteraskan kepada pengaruh NGO yang begitu memberikan sokongan dan dokongan terhadap kewujudan Parlimen Belia di negara mereka. Mereka mengamalkan politik secara terbuka, memberi ruang seluas-luasnya kepada belia walaupun di peringkat sekolah menengah untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Apatah lagi pendedahan yang diberikan terhadap pendidikan politik yang berteraskan perbincangan ilmiah jauh dari sentimen dan juga emosi. Malangnya dalam negara kita Malaysia, pelajar universiti dilarang untuk menjemput kalangan pemimpin pembangkang kerana bimbangkan pengaruh itu merebak kepada belia di universiti sehingga terdapat di kalangan mereka yang digantung apabila dituduh dan disyaki terlibat dengan ada hubungan dengan pemimpin politik pembangkang. Pentadbiran universiti diceroboh untuk kepentingan politik
sehingga menenggelamkan fungsi universiti sebagai sebuah institusi ilmu dan penuh dengan nilai-nilai yang harmoni. Artinya kesedaran politik tidak dapat dicapai hanya dengan pelaksanaan program PBM semata-mata jika ruang-ruang membina partisipasi belia diletakkan kepada dengan pelbagai halangan. Apatah lagi isu pendidikan politik di kalangan belia yang menyaksikan sikap tidak peduli belia di negara kita terhadap isu-isu nasional. Mereka lebih suka untuk terhibur dengan hiburan-hiburan dan juga tidak menyumbang kepada penyelesaian kepada isu-isu nasional yang berlaku dalam negara kita. Jadi bagaimana kementerian memandang perkara ini fokus kepada pendidikan politik atau political education di kalangan belia? Jadi itu saja yang saya ingin sebutkan. Sekian, terima kasih.